Navigasinya adalah tutorial penyemaian benih padi ya. Mulainya adalah awalnya ada tanah ya, dan di atasnya ada bahan yang namanya asang atau sarang tanam ini ya guys ya. Nah, ini adalah model seperti ini. Jadi nanti tanah itu di bawah yang berisi pasir atau ladu. Habis itu setelah itu disemai benihnya, ini benihnya ya. Proses benih yang sudah direndam. Hasilnya ada seperti itu dan dilakukan oleh mbaknya ya guys ya. Sangat simpel dan sederhana sekali guys. Dan inilah hasil penyemaiannya ya guys ya. Ya. Dan ini nanti untuk siap tanam itu ringnya kurang lebih butuh waktu 15 hari guys. Dan ini model yang 15 hari guys ya, yang siap tanam. Oke, inilah tutorial. See you next time.